السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمسلمين كمسلمات di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Pada pagi hari ini saya Muhammad Rakib Jamali akan membacakan surat Bani Israel ayat 90-98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إِذْ جَاءَ
Surat Bani Israel ayat 190 sampai ayat 90 sampai ayat 96.
intisari dari surat ini ialah pertama adanya tuntutan dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir di Mekah meminta mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka bisa menjadi percaya. Maka tuntutan mereka itu disebutkan di dalam ayat 90 surat Bani Israel. Satu, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Tafjura minal ardi artinya memancar mata air dari bumi, yambu'a, dengan pancaran yang jernih, yang bagus dan jelas atau banyak. Nah, jadi kalau memancar mata air di tengah padang pasir yang tandus, dimintakannya kepada Rasulullah, terbukti pada waktu itu juga, barulah mereka mau beriman, percaya kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya ini terbukti dan diperlihatkan ada 12 mata air yang memancar di hadapan mereka. Akan tetapi mereka tidak puas hanya dengan satu bukti saja, ingin lagi bukti yang lain. Au takuna laka jannatum min nakhil. Nah, setelah mata air itu, kami meminta suatu taman, suatu kebun yang sangat subur ya Muhammad, di tengah padang pasir yang tandus itu. Apa dia? Kebun kurma yang subur dan anggur. Dan kemudian di antara celah-celah kebun itu, fatufajjirul anhar, di celah-celah kebun itu mengalirlah air yang banyak berupa sungai-sungai kecil. Khilalaha tafjiro, di celah-celahnya itu mengalir air-air yang jernih yang mereka inginkan. Nah, ini permintaannya kepada Rasulullah. Nah, kemudian dimintakannya lagi kepada Rasulullah itu autus kitos sama. Nah, ini yang paling mustahil. Dia minta, ya Muhammad, coba jatuhkan langit itu berkeping-keping. Langit, disangkanya langit itu seperti papan mungkin. Lalu dia mengatakan autus kitos sama kama za'amta 'alaina kisafa. Coba jatuhkan langit itu kepada kami berkeping-keping, kami ingin melihat langit itu seperti apa setelah jatuh di hadapan kami. Nah, itu permintaannya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Nah, ini lagi yang lebih mustahil lagi. Permintaannya, coba datangkan Allah disuruh berdiri di hadapan kami, atau disuruh ta'tiya billah, suruh Allah itu, wal malaikati qabila, Allah dan malaikat disuruh berbaris di hadapan mereka, berhadap-hadapan. Au ta'tiya billah wal malaikati qabila, coba turunkan Allah dan malaikat itu berhadap-hadapan dengan mereka. Nah, ini permintaan orang-orang musyrik Mekah itu. Au yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama, ataupun kamu memberikan kepada kami suatu rumah yang terbuat dari emas. Masyaallah. Baitun min zukhrufin, atau berikan kami rumah tapi rumahnya itu terbuat dari emas. Ini permintaan paling mustahil dari orang-orang musyrik Mekah. Nah, ada permintaannya lagi, au tarqa fis sama, atau engkau pergi meluncur naik ke langit. Kami saksikan saat ini juga, terbanglah engkau ke langit. Au tarqa fis sama, atau engkau pergi meluncur ke langit sekarang ini. Lalu kata mereka, walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitabah. Ah, ini permintaannya lagi. Atau supaya kami beriman kepadamu, cobalah engkau turunkan sebuah kitab dari langit
yang sudah tertulis yang bagus dengan kulitnya yang indah. Turunkan dari langit sebuah kitab untuk apa? Naqra'u, supaya kami baca-baca kitab yang sudah jadi. Nah, ini dia. Hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'u. Kami hanya akan beriman sampai engkau menurunkan sebuah kitab yang sudah tertulis begitu tebal turun dari langit. Naqra'uhu, akan kami baca-baca. Itu permintaan mereka. Lalu turun firman Allah mengatakan, Qul subhanaka rabbi, jawablah kepada orang-orang yang menuntut itu ya Muhammad, subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah. Kami hanya sebagai rasul, Rasulullah hanya sebagai rasul, dan di seperti manusia biasa. Demikianlah, semoga pelajaran pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Insyaallah. Coba ulang lagi. Hah? Coba dulu. Kenapa saya bilang